Saudara, satu unit rumah warga di Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, nyaris amblas akibat abrasi sungai. Saat ini jarak bibir sungai dengan rumah warga hanya berjarak 2 meter, sehingga warga yang tinggal diminta lebih waspada, terlebih jika intensitas hujan tinggi. Inilah kondisi rumah warga di Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang yang kini hanya berjarak 2 meter dari bibir sungai akibat abrasi yang menyebabkan tanah di bantaran sungai ini longsor. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, meski sempat beberapa kali dilakukan penanganan darurat, baik dari masyarakat maupun bantuan aspiran salah seorang anggota DPRK Aceh Tamiang. Namun berbagai upaya ini belum maksimal, sehingga kondisi abrasi sungai ini kian meluas dan nyaris merobohkan satu unit rumah warga yang awalnya berada jauh dari bantaran sungai. Gaur Perencanaan dan Pembangunan Kampung Selamat Safrizal mengatakan, kondisi bantaran sungai ini sudah sangat mengkhawatirkan dan butuh segera dilakukan penanganan. Sebab jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin rumah dan jalan utama masyarakat di kampung ini akan putus akibat abrasi yang kian meluas. Menurutnya, saat ini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan penanganan meski hanya bersifat darurat, seperti pembangunan peroncong dan membuat pengalihan aliran sungai dengan mendirikan crocok dari bambu. Dirinya mewakili masyarakat berharap agar penanganan bantaran sungai ini dapat dilakukan secara permanen, sehingga masyarakat yang tinggal dapat lebih aman. Kalau untuk kondisi bantaran sungai ini, kurang lebih sudah 10 tahun juga, Bang. Kalau untuk penanganan dari desa, kita sudah upayakan juga. Pertama ini yang baru 2 bulan dikerjakan melalui aspirasi salah satu dewan kita, sudah kita upayakan, ya cuman kondisi alam yang buat kondisi macam inilah. Safrizal berharap agar keluhan masyarakat ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah demi keselamatan masyarakat yang tinggal di Kampung Selamat. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TVRI Aceh melaporkan.